namanya, biar okay, aja. Kamu gak sebutin namanya, tapi apa kesalahannya yang membuat kamu tuh gak menyebutkan, gak mau memaafkan tuh karena apanya? Karena saya gak respon. Enggak, bukan. Karena apa perilaku dia itu membuat kamu jadi apa? Perilakunya itu mencerminkan bahwa dia iri sama aku. Dia enggak bisa ngeliat aku sukses. Dia enggak bisa menjadi sekaya ratu yang uangnya enggak berseri. Terus. Nih ya, nih. Semua orang-orang yang ada di selebgram bilang, pokoknya kalau misalnya lagi pada bokeh, gak punya duit, cari perkara aja sama Lu Cinta Luna. Di privat akunnya, nanti tuh open BPN DOS, terus tiba-tiba insight-nya naik, investasinya naik, udah nanti fee-nya dinaikin lagi. Yang tadi harga open DOS 100.000 jadi 1 juta. Oh. Sama aja kan secara gak langsung, kalau aku tuh gak gaji kalian. Oh, oke. Okay. Begitu. Jadi yang membuat sakit hati kamu adalah orang-orang yang kamu anggap iri pansos sama kamu. Ya iyalah. Tapi kan banyak semua yang iri pansos sama kamu. Bukan, banyak yang iri dan pansos sama kamu. Nah orang ini yang kamu gak akan maafin, ini pasti ada kesalahannya menurut kamu yang lebih, yang sampai membuat kamu sakit hati dan gak bisa lupa, itu apanya? Banyak ya, pokoknya aku tuh gak pernah ngelakuin kesalahan sama siapapun sih. Mm-hmm. Tapi intinya adalah pokoknya satu orang yang gak akan satu aku orang. Sebutkan. Satu oh, orang? Karena aku gak akan ngasih celah dia untuk masuk TV. Kenapa emang kalau dia masuk TV? Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin, karena kan jenis kelamin ya.